lagi di channel Sophia Zaid Eduki. Ini Sophia mau bercerita dan mengajak teman-teman untuk menabung. Tabungan Sophia di mana ya? Jangan Sophia, sini yuk. Teman-teman, ayo kita nabung. Bang Bingbung, yuk kita nabung, kita nabung. Dari kecil kita mulai menabung, menabung. Yuk kita dengarkan ceritanya. Let's go ke berikutnya. I can see the dolphins swimming in the ocean. I can see a stingray too. Jangan lupa di-subscribe ya. Gemar menabung. Joyo dan Bila adalah kakak beradik, duduk di kelas 4 dan kelas 1 SD. Setiap pulang sekolah, teman-teman mereka suka belanja seperti bakso, es krim, dan coklat. Tapi Joyo dan Bila lebih suka menabung uang mereka. Sesampainya di rumah, Joyo dan Bila memasukkan uang celengan mereka. Joyo ingin beli sepeda dan Bila ingin beli boneka. Tidak terasa celengan Joyo dan Bila udah penuh. Tapi ayah punya ide lain. Bagaimana kalau kita beli ayam sungguhan? Kalau dirawat, ayam itu akan bertelur dan dijual. Joyo dan Bila sudah punya sepasang ayam. Setiap pagi dan sore ayam itu diberi makan. Mereka tak sabar lagi lihat ayamnya bertelur dan punya anak ayam yang banyak. Setelah berapa bulan, ayam Lala udah bertelur. Kini jumlahnya 9 telur. Semuanya menetas jadi anak ayam yang lucu. Oh, serunya. Joyo dan Lala semakin bersemangat kasih makan ayamnya. Setiap hari ayam-ayam mereka bertelur. Sebagian telur ditetaskan, sebagian telur dijual. Ayam memanggil Pak Kita untuk membeli telur-telurnya. Telur-telur itu diangkut menggunakan mobil box. Joyo dan Bila punya uang yang banyak. Bisa membeli boneka kesayangannya. Dan Joyo sudah bisa beli mobil-mobil. Akhirnya mereka semua sangat gembira. Nah, itu tadi cerita tentang Joyo dan Bila yang gemar menabung. Nah, anak-anak, hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi adalah gunakan uangmu untuk hal-hal yang bermanfaat, belanjakan seperlunya, dan sisanya untuk ditabung. Nah, buat teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah. Jangan lupa tekan loncengnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video.
video berikutnya. Dadah.